Halo guys, di konten gue sama Loli yang sekarang, gue sama Loli bakalan nyari donat dari negara kanguru. Kalian tau gak dari mana? Dari Australia. Nah, katanya sih ini donat enak banget, lagi hype banget, dan cuman ada di Australia, tapi sekarang ada di Indonesia, baru masuk. Nah, jadi karena kita udah bosen di rumah, udah yang ke 3.567 hari, bulan purnamanya juga udah lewat yang ketiga bulan purnama, kita udah bosen banget di rumah, akhirnya kita memutuskan untuk jalan langsung sambil pengen tahu tempatnya kayak gimana sih itu donat Australia itu. Nah, tunggu ya, gue sama Loli bakalan update terus rasa, harga, terus tempatnya di mana dan gimana varian rasa yang ada di sana apa aja. Oke, okay guys. Betul. Jadi kalian kalau penasaran tungguin aja. Ikutin kita terus. Nah, ini sekarang kita lagi ke tempat itu, tapi mungkin ambil arah airport bukan ya? Airport kali yang ya? Soekarno-Hatta? Enggak dong, beda. Lagi Soekarno-Hatta. Oh, itu soalnya kalau kita ke Soekarno-Hatta berarti kita ke Australia. Kan jadi, kita bukan mau ke Australia. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Australia karena kita mau dapetin donatnya di Indonesia. Dan ini donat lagi hype abis, guys. Ini donat pertama Australia masuk ke Indonesia dan pertama kalinya ada di Indonesia, cuman di Jakarta. Maksud saya di Jabodetabek. Bukan di Jakarta. Jabodetabek, sekitar Jabodetabek. Kita lihat aja nanti di mana ya. Ya, pokoknya kalian nanti lihat ya. Dan kalian harus ngelihat rasanya kita makan tuh kayak apa. Oke, sekarang kita tunggu perjalanan kita sampai nanti kita dapet dan sampai di tempat donat itu sendiri. Bang. Soekarno-Hatta nih. Untuk mencari donat doang kita harus ke Australia ya. Karena saking jauhnya kita geje banget di mobil. Tapi enggak apa-apa. Demi Australia kita akan cari sampai dapat. Oke, guys. Akhirnya setelah menempuh perjalanan hampir sejam, gue sama Loli udah nyampe nih di tempat donat Australia itu berada. Kalian mau tau di mana? Penasaran kan? Kita mau ini nyampe sini loh. Jauh banget dari Jakarta. Kalau bukan gara-gara tuh donat ya. Oke, okay, check this out, guys. Kita nyampe ke Ion, guys. Tuh, ternyata enak juga ya. Masih hijau-hijau gitu tuh, lihat. Kamu mau nggak pindah ke sini? Enggak, tetap aku lebih baik di Jakarta. Lah, 30 menit doang sih dari Jakarta, tapi gara-gara nggak macet. Kalau macet ya, wassalam. Ya udah, nanti langsung kita ketemu lagi pas kita udah di dalam ya, guys. Misalnya kita mau masuk. Bye! Harus kalian tahu adalah kita udah menemukan si restoran. Jadi si itunya sih apa sih donatnya ya, nggak restoran sih. Jadi si donatnya itu ada di lantai G Ion Mall, tapi kalian harus tahu ngantrinya ya. Nih kita liatin ngantrinya sampai mana dan kita liatin apa nama tempat donat Australia itu. Ngantrinya kayak gini cuy, dari sini sampai sana panjang banget. Wow, gitu kan. Dan jangan sedih, dari sini kita ngantri lagi ke sana tuh. Dan di situ langsung Umades itu sendiri. Apakah ada calo di sini? Wow.
A few moments later. More moments later. 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 Yang antri banget. Gak ada jasa calo gitu atau apa? Just tip gitu. Kasih tahu dong kalau bisa yang just tip itu donat. Jadi sekarang kita memutuskan untuk cancel beli donat itu. Mendingan kita cari makanan lain yang lebih enak. Ya udah, berarti sekarang kita cari restoran yang enak di Ion Mall ini. Karena antrinya nggak sanggup banget. Biasa kalau apa makanan-makanan yang baru muncul pasti diserbunya parah-parahan. Nanti sebulan dua bulan gitu pasti itu lagi normal aja. Iya. Oke guys, kesimpulannya kita nggak jadi beli donat Australinya itu karena ngantri yang terlalu panjang dan pasti lama banget waktunya kalau kita harus ngantri sampai gelap gini kan. Nah, saran dari gue kalau kalian mau beli mungkin bisa jangan hari weekend karena tadi gue sama Loli kesini hari Minggu dimana orang-orang pada liburan. Ya sih, itu kayak salah banget sih. Jadi mereka pada kesini ngantri akhirnya. Atau enggak kalau mau, mendingan beli nanti-nanti aja. Kalau udah lewat 2 bulan, 3 bulan ada. Pasti. Biasanya kan udah jarang tuh orang beli. Betul. So. Jadi udah pada sepi dan enggak sengantri itu guys. Itu sih info dari kita. Oke guys, ya udah, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Bye.